Assalamualaikum Bray, balik lagi di channel Aquagraphy. Kali ini sama gue Januar. Dan hari ini kita lagi ada di daerah Pluit. Kita lagi ngerjain project paludarium yang lumayan gede, karena ukurannya itu 5 meter kali 1 meter, tingginya itu 2 meter ya, kalau nggak salah ya. Kenapa gue yang opening? Karena Mamang Yuda lagi sibuk nyeting. Itu udah setengah perjalanan. Ayo kita lihat dari awal yuk. Let's go. We'll be right back.
Ah, ini dia akhir dari setting kita. Semoga sesuai harapan, kita bikin versi air terjun tapi melalui dari kayu-kayu. Di tengah-tengah kayunya kita bikin ada guanya. Mungkin kalau dari jauh sekilas infinity karena kita cat backgroundnya warna hitam. Dan gua juga bikin aliran air sebelah kiri kayak sungai. Jadi airnya jatuh dari kayu juga. Dilihat aja langsung detailnya. Thank you.
Nah, gitu kira-kira detailnya. Bagaimana hasilnya? Biar kalian yang menilai. Jangan lupa subscribe channel kita biar makin apa ya? Biar makin berkembang dan gue juga makin sering-sering upload konten-konten yang bisa bermanfaat. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di project berikutnya. See you.